Pemirsa, sebagai bentuk memperingati HUT ke-79 RI serta cinta tanah air, sejumlah pihak menggelar pengibaran bendera di bawah perairan laut. TNI Angkatan Laut Lanal Maumere mengibarkan bendera merah putih di bawah laut yang berlangsung di perairan Maumere, Kabupaten Sika, NTT. 32 personil gabungan terlibat dalam acara pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini adalah personel Lanal Maumere, Polres Sika, Kodim 1603 Sika, kemudian Basarnas Maumere, serta Maumere Diving Community dan juga mahasiswa UNIPA. TNI AL juga melibatkan para nelayan untuk mengikuti upacara secara bersamaan dari atas perahu yang berbaris rapi di perairan Maumere. Di Bengkulu, pemirsa, pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di dasar laut Pulau Tikus, Bengkulu. Personil dari Basarnas Bengkulu bersama mahasiswa program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu mengibarkan bendera merah putih untuk merayakan HUT RI ke-79 tahun serta memperkuat kolaborasi antara Basarnas Bengkulu dengan para mahasiswa dalam menjaga keselamatan dan kelestarian Laut Bengkulu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang peduli terhadap keberlangsungan ekosistem di pulau tersebut yang saat ini ukuran pulaunya semakin mengecil karena tergerus laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.